وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله. تعالي kita bersama pada siri yang pertama untuk pengajian kitab Tauhid. Jadi saya diminta untuk baca sepanjang Ramadan ni insya-Allah, lebih kurang hari Isnin sampai Khamis. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, 4 hari lebih kurang setiap minggu. Dan kita ada lebih kurang 15 kali ke 16 kali lah. Dan insya-Allah saya akan cuba khatamkan kitab ni. Kitab yang saya pakai ni kitab Sifat 20 beserta Rukun Islam dan Rukun Iman, karangan Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya, Mufti Batawi, Jakarta, Indonesia. Jadi dalam masa sebulan Ramadan ni kita akan cuba khatamkan kitab ni. Dan ini pertama kali saya baca kitab Tauhid secara kata-kata daurah lah, untuk habiskan satu kitab. Tauhid ni dia memerlukan masa dan dia memerlukan syarahan. Tapi kalau kita kata nak khatamkan kitab satu bulan ni, kita kata kita akan cuba ringkaskan. Saya akan cuba ringkaskan yang mana yang perlu kita terangkan, yang mana yang kita kata mudah-mudah, yang tak kita lajulah, ataupun benda yang rumit-rumit yang perlu perbahasan panjang kita tinggalkanlah. Sebagai asas untuk kita, mungkin kita nak perbetul akidah kita. Saya pilih kitab ni kerana kitab ni dia asas dan dia tak terlalu tebal. Karangan Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya, salah seorang daripada keturunan Ahlul Bait bin Yahya, yang dia ni orang yang alim, mengaji Mekah, lepas tu pergi mengaji apa Yaman, Hadramut, kemudian dia sambung pula di Mesir, dia pernah pergi ke Tunis, Istanbul, Syam, apa Syria. Banyak tempat yang dia pergi untuk menimba ilmu. Jadi banyak tahulah dia mengaji, sehingga dia menjadi seorang mufti yang alim. Baik, jadi sebelum kita mulakan pengajian, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga alim ulama, kedua ibu bapa kita, dan khusus kepada pengarang kitab ini Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya Syaikhulillahi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik. Jadi kitab ini nak membicarakan tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid ataupun kita sebut juga sebagai ilmu akidah. Ada juga yang menyebut ilmu usuluddin, ada juga yang menyebut sebagai ilmu kalam dan sebagainya. Ada banyak nama-nama kitab. Sebahagian ulama dia menamakan dengan fiqhul akbar, fiqh yang akbar. Jadi ada beberapa nama untuk ilmu-ilmu yang sama. Dan kenapa kita kena mengaji ilmu tauhid ni? Untuk apa kita mengaji ilmu tauhid ni? Nak menjaga iman kita, nak mensahkan iman dan nak menjaga iman, supaya kita kenal kalimah syahadah yang kita ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Apa makna dua kalimah syahadah? Jadi terkandung dalam makna dua kalimah syahadah ini akidah-akidah tauhid yang perlu kita ketahui. Dan juga kita nak memantapkan rukun iman kita, iaitu apa? Beriman kepada Allah, Rasul dan sampai habislah. Enam rukun iman itu ada di dalam perbincangan ilmu tauhid. Bukan dengan makna kita tak ngaji ni kita tak beriman lagi dah. Kita mengaji ilmu tauhid ni sebab nak jaga akidah kita ni daripada terpesong. Hari ni banyaknya fahaman akidah dan sebagainya yang merosakkan akidah kita. Kita dulu, banyak-banyak dulu beriman dah lah. Agama Islam dah, mak ayah kita pun dah Islam. Cuma kita mengaji ni supaya apa? Kita tak tersesat. Dan kita hari ni ada banyak aliran. Kita kata aliran akidah ini, dari segi akidah ni
ada yang namanya Mu'tazilah, ada yang namanya Mujassimah, ada yang namanya Karamiyah, ada dan ada banyak lagi nama-nama yang terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah aliran yang mengikut Al-Quran dan Hadis, mengikut Kitabullah yang diperakui oleh seluruh apa kita kata a'immah, imam-imam yang hebat-hebat, yang besar-besar mengakui akidah aliran Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Dan ramainya Malaysia ini sejak kita kata masa yang lama dulu dah dimasuki oleh akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Masuknya agama Islam di Malaysia, di Indonesia juga berserta dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Iaitu secara amnya apabila disebut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini terkena ghalibnya pada dua aliran, iaitu Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Abu Mansur Maturidi, yang kita panggil Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Inilah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita pegang sejak sekian lama dari dahulu ni, yang mana akidah ni menjaga akidah tok-tok nenek kita dulu daripada rosak. Walaupun dijajah Belanda ke British ke Jepun, akidah tok-tok nenek kita ni tak pernah goyah dengan sebab berpegang dengan akidah mereka ni, akidah yang berjasa kepada seluruh umat. Di sana akidah ada dipanggil mazhab Ahlul Hadis, dan semua ni dipanggil Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana kita sebut hari ni mengaji sifat 20. Kalau ditanya dan mai kok mana sifat 20? Adakah sahabat dulu mengaji sifat 20? Nabi ajak ke sifat 20? Apa yang Abu Hasan Al-Ash'ari bawa, apa yang Abu Mansur Maturidi bawa adalah daripada Nabi dan juga sahabat dan para tabi'in, salaf dan khalaf. Itu yang mereka bawa. Ambil daripada Al-Quran, ambil daripada hadis, dijadikan satu rumusan, satu rangka, satu metodologi, satu cara untuk kita memahamkan dengan cara yang mudah. Kalaulah dikatakan kita kena berpegang dengan Al-Quran, semua ni kena cari sendiri akidah kita dalam Al-Quran. Macam mana kita nak cari? Kita tak pandai bahasa Arab, hafal Quran pun tidak, hadis pun tak hafal. Jadi macam mana kita nak cari dalil bahawa Allah itu satu, Allah itu tak berbilang, Allah itu tak ada mula, tak ada akhir? Nak cari daripada Al-Quran dan hadis susah. Jadi ulama-ulama ni dikatakan memudah cara, menjadikan satu cara, satu metodologi untuk kita ni mudah belajar. Jadi buatlah, keluarkan daripada Al-Quran dan hadis itu 20 sifat yang wajib kita tahu, yang kita panggil sifat 20. Sifat Allah 20 ke? Tak, sifat Allah ni banyak. Tapi 20 ini sifat yang kita wajib belajar, sifat yang wajib kita kenal satu persatu dengan dalil dia. Dan setiap satu ni ada dalilnya dari segi Al-Quran dan juga hadis. Dan juga mazhab Abu Hasan dan Abu Mansur ini dia menggunakan dua cara pendalilan. Dalil di setiap satu benda sama ada menggunakan dalil naqli. Dalil naqli ni maknanya dalil yang dinukil daripada Al-Quran. Contohnya, mana dalil Allah ini sifatnya Allah ini satu, dalilnya kul huwallahu ahad, itu dipanggil dalil naqli, dinukil, diambil daripada Al-Quran dan hadis. Ada juga yang dipanggil satu lagi dengan cara aqli, dengan cara kita berfikir. Kita berfikir, contohnya kalau ditanya mana dalil Allah ini ada, kita kata dalilnya alam ini. Macam mana alam ini boleh jadi dalil kata Allah ada? Maka kita pun guna cara uslub berfikir. Kalaulah alam ini tak ada begini, 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 maka sabit di kepala kita bahawa Allah itu ada. Bolehkah kita guna dalil akli? Boleh kita guna kepala otak kita untuk mencari bukti bahawa Allah ada? Ada, boleh. Kita guna kepala kita tak pakai Al-Quran, bolehkah? Nabi Allah Ibrahim menggunakan akalnya. Ketika mana di malam hari, dalam Al-Quran ni sebut, buka balik cerita dalam Al-Quran, ketika malam hari Nabi Ibrahim ni dia nampak bintang di langit, maka dia kata ini Tuhanku. Dia tengok bintang, dia kata itu Tuhanku. Kemudian bila mana bintang tu tak ada, naik pula matahari, dia kata saat ni, dia kata ni semua bukan Tuhan, maka aku berlepas diri. Itu Nabi Allah Ibrahim. Dia guna apa? Macam mana cara dia mengisbatkan kata Allah itu Tuhan, bukannya matahari, bukannya bintang? Menggunakan
akal. Jadi boleh menggunakan akal, boleh, tetapi dengan syarat tak bercanggah dengan nas yang qat'i. Maksudnya dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, yang qat'i, ya, dalil yang qat'i, bukan ayat-ayat yang mutasyabihat. Sama juga seperti mana Nabi Allah Ibrahim pergi berhujah dengan Namrud. Dia tak menggunakan ayat-ayat kitab dia, tak. Ketika mana Namrud kata aku Tuhan, dia mengaku. Nabi Ibrahim kata apa? Nabi Ibrahim kata Tuhanku menaikkan matahari daripada timur. Kalau hang kata Tuhan, hang menaik matahari dari barat, boleh tak? Itu hujah akli dipanggil. Tak pakai hujah daripada kitab yang samawi tak, ha, tapi menggunakan akli. Itu menunjukkan bahawa boleh kita menggunakan akal kita untuk berfikir bahawa bukti ada Allah ini menggunakan dalil-dalil secara kita fikir. Ha, baik. Itu secara ringkasnya. Dan kitab Tauhid, ghalibnya dan kebanyakannya, kitab Tauhid ini dipecah-pecahkan kepada lebih kurang secara umumnya lah tiga pecahan. Bahagian pertama, kitab Tauhid ini dia akan bincang tentang ketuhanan dulu. Sifat 20 hukum akal, mula-mula bincang yang tu. Dan itulah yang paling panjang. Kemudian selesai sifat 20, masuk bahagian yang kedua, iaitu sifat-sifat Nabi. Ha, dah kita hurai makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Keluar 20 sifat ni. Kemudian bahagian yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Keluar sifat-sifat Nabi. Nak kenai siapa Nabi kita. Dan bahagian yang terakhir diceritakan tentang sam'iyat. Tentang apa sam'iyat? Sam'iyat ni tentang benda-benda ghaib yang kita dengar, yang kita tak tengok. Contohnya apa? Syurga, neraka, sirat, mizan. Ha, itu semua di bahagian belakang sekali di dalam kitab Tauhid. Dan bahagian pertama ni adalah yang paling panjang. Eh? Itu secara ringkasnya tentang kitab Tauhid dan ilmu Tauhid. Baik, kita baca. Ha, buka muka, kalau siapa yang ada kitab tu, buka muka surat 3. Nah. Yang depan tu tak ada apa, yang depan tu hanya ni saja. Buka muka surat 3. Katanya bismillahirrahmanirrahim. Secara kita kata mengambil barakahnya lah kan, kita urai sikit tentang bismillah ni. Kenapa setiap ulama bila dia karang dia tulis bismillah? Ini mana-mana ustaz buka kitab pun dia akan sebut benda yang sama. Bukalah kitab mana-mana pun, ustaz mana pun dia akan ajak benda ni. Sebab apa? Pertama, kerana mengikut dengan aturan Al-Quran. Al-Quran ni kitab yang paling agung, kitab yang paling suci. Maka mula dia dengan bismillah. Maka kita nak tiru apa? Tiru yang paling hebat lah, yang paling baik. Maka kitab kita ni ambil berkat mengikut Al-Quran, kita pun mula dengan bismillah. Begitu juga kerana beramal dengan hadis Nabi. Nabi kata kullu amrin dhibalin, setiap perkara yang ada nilai di sisi syarak, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, yang tak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka ianya terputus. Makna terputus ni kurang berkat. Kitab karangan yang tak mula dengan bismillah dia kurang berkat. Dan apa sahaja benda kalau kita tak mulakan dengan zikrullah, maka kurang keberkatan dia. Kalau dalam satu majlis, sebab tu apa saja majlis, setiap guru-guru, ustaz-ustaz, dia akan mulakan dengan alhamdulillah, wassalatu wassalam. Sebab apa? Nak menjadikan majlis itu berkat. Nak karang kitab, nak dapat berkat kitab, kena tulis bismillah. Bukti kata berkat satu-satu kitab itu, dia tahan walaupun masa yang lama berlalu. Kita tengok kitab ulama-ulama kita dulu kan, mati dah berapa ratus tahun tapi kitab dia masih ada. Musannah ni pun dah tak ada tapi kitab dia masih ada. Itu bukti kata berkat. Kitab-kitab mazhab Syafi'i kita, walaupun Imam Nawawi kurun ke berapa tu, walaupun Imam Ghazali kurun ke 5 ke 6 tu, tapi sampai sekarang masih ada. Itu bukti kitab-kitab mereka ni berkat. Macam mana nak berkat? Tulis bismillah, maka ada berkat. Makanan nak berkat, baca bismillah, baru kita makan, baru berkat. Kalau kita tak baca bismillah, kurang keberkatan pada makanan tu. Makan sok baca bismillah, kalau ada sakit lapar. Makan baca bismillah, insyaAllah tahan siang. Makan kurma pun tak lapar insyaAllah.
Itu sedikit sebanyaklah. Kemudian katanya segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya dan menarik akan kelebihan kurniaannya. Ha, jadi dengan kita memuji Allah, puji-pujian ini, puji musannih ini dia lantunkan kepada nikmat-nikmat yang Allah bagi. Allah bagi kat kita ni nikmat banyak. Banyak nikmat yang Allah bagi, nikmat sihat. Allah bagi kepada kita dua kaki, Allah bagi kepada kita dua tangan untuk kita buat ibadah. Dan Allah bagi kepada kita akal. Untuk apa? Untuk berfikirlah. Fikir tentang kebesaran Allah. Supaya kita kenai Allah. Kita hidup berapa puluh tahun dah, tapi kenapa 20 sifat sahaja kita tak boleh nak kenai? Kan? Kita tak guna nikmat yang Allah bagi ini dengan sebaiknya. Benda lain kita boleh mengaji, benda lain kita boleh hafal, benda lain kita boleh reti, tapi kenapa dalam bab agama yang asas-asas basic ni kita ambil indah tak indah? Ha, jadi sebagai kita mensyukuri nikmat Tuhan, kita mengaji, itu tanda kita syukur. Bila kita syukur, maka syukur itu akan menarik, iaitu dia kata menarik akan kelebihan kurniaannya. Bila kita syukur, Allah tambah. Kalau kita syukur, Allah tambah. Syukur dengan dua tangan, Allah tambah nikmat tangan. Syukur dengan sihat badan, Allah tambah lagi sihat. Syukur dengan akal, Allah tambah lagi akal. Apa makna syukur? Macam mana kita nak syukur? Bukan hanya sekadar kata alhamdulillah. Alhamdulillah tu syukur juga kan, terima kasih. Tetapi syukur ini kita menggunakan nikmat Allah itu pada tempat yang sepatutnya. Kenapa Allah bagi jadi dua tangan? Untuk buat baik ke untuk mencuri? Kalau kita mencuri, makna kita tak syukur. Tapi kalau kita guna tangan ni untuk bantu orang, makna syukur dengan tangan. Kaki, kita guna kaki ni untuk apa? Untuk kebaikan, untuk yang tak baik. Kalau kita guna untuk benda yang tak baik, itu namanya kufur nikmat. Kalau kita guna kaki untuk benda kebaikan yang Allah redai, nama syukur. Akal kita, kita guna untuk apa ni? Fikir untuk apa? Fikir benda yang hanya sia-sia, ataupun benda yang memberi mudarat kepada orang, ataupun benda yang kita kata tak baik lah, kita kata maksiat sebagainya, itu kufur nikmat. Orang yang kufur, Allah akan cabut nikmat, Allah akan kurangkan nikmat dia. Tapi orang yang syukur, Allah tambah. Kan? Itu disebut di dalam Al-Quran. Dan selawat yang paling lengkap dan kesejahteraan yang paling sempurna ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian keluarganya dan sahabatnya. Jadi selawat dan salam ni diminta dipanjangkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Minta Allah curahkan rahmat. Selawat daripada Allah dengan makna apa? Allah turunkan rahmat. Kalau selawat daripada kita dengan makna doa. Selawat daripada malaikat dengan makna istighfar. Kita berselawat dengan makna kita berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan makna kita berdoa. Minta Allah. Selawat ini balik kepada kita, bukannya pergi kepada, bukannya kita kata kelebihan tu dapat kat kita lah. Kita selawat ini sekali kita selawat, Allah selawat kepada kita 10 kali. Satu selawat daripada Allah, kata ulama, satu selawat daripada Allah lebih berat daripada segala amalan makhluk di dunia ni. Satu selawat daripada Allah lebih berat daripada segala amalan makhluk dalam dunia ni. Takkan kita kata amalan kita ni lebih berat daripada selawat daripada Allah, ibadah yang daripada Allah, boleh sama? Allah sendiri selawat ni boleh sama dengan selawat kita? Tak sama. Boleh sama dengan ibadah kita? Tak sama. Kerana itu dari Allah. Satu selawat daripada Allah itu boleh menyebabkan kita bahagia, boleh menyebabkan kita masuk syurga. Tapi bukan kita dapat satu, kita dapat 10 dengan satu selawat. Nah, itu rahmatnya Allah. Dan seterusnya, adapun nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya ialah nikmat Islam dan nikmat iman. Iman dan Islam. Dan keduanya itulah Tuhan Azza wa Jalla menjadikannya sebagai sebab memasukkan seseorang ke dalam syurga dengan kekal abadi di dalamnya dan selamat daripada api neraka dengan taat kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis ada menyebutnya, mafhumnya lebih kurang begitu, apa, barang siapa yang ada iman yang walaupun sebesar, kita kata biji sawi, walaupun iman yang sikit, Allah masuk ke dalam syurga. Sebab itulah di sebahagian hadis menyebut
kunci syurga itu apa dia? La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa sebut la ilaha illallah masuk syurga. Sebab apa? Dengan kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, kita beriman, kita masuk Islam. Walaupun dia maksiat, walaupun dia berzina, mencuri, minum arak dan sebagainya, tetapi tetap ada iman walaupun sekecil zarah, maka kita akan terselamat daripada kekal selamanya dalam neraka. Itu dua nikmat yang agung, dua nikmat yang besar. Tak semua orang Allah pilih. Kita ni beranak-beranak dah Islam, maka itu nikmat, eh? Nikmat yang Allah bagi kepada kita. Ada ramai orang yang tercari-cari, nak mencari hidayah, nak mencari jalan yang benar, tapi tak jumpa. Kita ni memang duduk dalam dah. Kadang-kadang orang kata duduk dalam nikmat pun boleh tersesat lagi, kan? Jadi syukur kepada Allah nikmat ni, nikmat Islam, nikmat iman. Macam mana nak jaga, nak syukur? Kita jaga iman kita, kita jaga Islam kita. Macam mana nak jaga iman? Kena mantapkan akidah. Kalau kita tak mantapkan akidah, iman kita boleh terpesong, akidah kita boleh terpesong dengan fahaman-fahaman yang merosakkan akidah. Sebab itu mengaji sifat 20 ni salah satu daripada tanda kita syukur dengan nikmat iman yang Allah bagi. Allah dah bagi iman kat kita, Allah dah bagi Islam, maka kita terima kasih Allah bagi ni, kita mengaji ni, kita mantapkan akidah kita, kita jaga akidah kita. Maka wajiblah atas tiap-tiap segala yang mukallaf, iaitu orang yang akil dan baligh, mengetahui segala rukun Islam sebagaimana yang tersebut di bawah ini. Bila namanya mukallaf, siapa mukallaf? Orang yang dah cukup umur, orang yang ada akal, itu dipanggil mukallaf. Mukallaf ini maknanya orang yang diberati dengan hukum syarak, itu namanya mukallaf. Mukallaf ni bahasa Arab daripada kallafa yukallifu. Jadi orang yang diberati dipanggil mukallaf, orang yang memberati dipanggil mukallif. Allah ini mukallif, kita ni mukallaf yang diberati. Berat dengan apa? Dengan hukum syarak. Hukum syarak berat. Sembahyang lima waktu walaupun dalam aircon berat, tidak? Sebab tu orang tak boleh nak sembahyang. Sembahyang tarawih 20 rakaat berat. Berat kan? Sebab tu tak ramai orang boleh buat. Sebab benda tu jenis taklif. Walaupun ada kapet, ada aircon, ada kipas, tapi tak ramai boleh buat 20 rakaat, betul tak? Tapi kalau nak ajak jogging 50 km tak ada masalah, betul tak? Tengah panas, berpeluh, naik basikal, boleh. Nah, itu maknanya sembahyang ni lebih berat. Sebab tu kita dinamakan mukallaf. Jadi mukallaf, yang nama mukallaf ni, siapa yang cukup umur, siapa yang ada akal, wajib mengetahui segala rukun Islam sebagaimana yang tersebut di bawah ini. Demikian pula segala rukun iman sebagaimana yang akan disebutkan nanti, kerana ia boleh membawa kepada bersyukur pada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya yang terkandung dengan pengetahuan yang tersebut itu. Jadi ada dua benda yang kita wajib tahu. Apa dia? Rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam ni lima. Itu semua orang tahu kan? Kenapa kita wajib mengetahui rukun iman, rukun Islam? Kerana itulah agama. Nak namanya seorang itu beragama, dia kena ada tiga benda kan? Iman, Islam dan ihsan. Yang mana disebut di dalam hadis Jibril. Siapa yang mengaji hadis Arba'in Nawawi pun ada disebut. Suatu hari Sayyidina Umar kata, datang seorang lelaki yang kami tak kenal, janggutnya hitam, pakaiannya putih, mai menyandarkan lutut dia dengan lutut Nabi, tanya tiga benda. Apa dia? Tanya iman, tanya Islam, tanya iman dan tanya ihsan. Kemudian tanya lagi tentang tanda-tanda hari kiamat dan berlakunya hari kiamat. Kemudian Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, engkau tahu tak siapa yang mai tadi? Sayyidina Umar kata, tak tahu. Maka Rasulullah kata apa? Itulah Jibril, dia datang nak ajarkan kepada kamu agama. Faham dari hadis tu, maknanya apa? Agama kita ni terkandung dengan benda-benda ni. Iman, Islam, ihsan. Siapa yang nak mengetahui iman secara tafsir, kena mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid.
Siapa yang nak nak tahu Islam secara detail, dia kena mengaji kitab fiqah. Siapa yang nak tahu ihsan secara tafsil ataupun detail, dia kena mengaji kitab tasawuf. Sebab itulah ulama kata kita wajib mengaji tiga benda ni. Tauhid, fiqah dan tasawuf. Sebab kita nak memantapkan akidah agama kita, iaitu iman, Islam dan ihsan. Dua benda ni tak dapat tidak, iman dan Islam. Ihsan nak menyempurnakan. Bila kita mengaji, tanda kita syukur, kata musallat. Rukun Islam. Ini buka dalam kitab fiqah lah. Rukun Islam pertama mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua sembahyang lima waktu. Yang ketiga puasa Ramadan. Empat memberi zakat. Dan kelima pergi haji. Tafsil segala masalah ini kita boleh dapati di dalam kitab-kitab fiqah. Kemudian, saya tak menghurai lah sebab kita terhad waktu kan. Kemudian katanya wajib menuntut ilmu. Katanya musannif, adapun ilmu pengetahuan tentang rukun Islam yang pertama, iaitu mengetahui akan makna dua kalimah syahadah, iaitulah yang dinamakan ilmu usul dan ilmu tauhid. Dan ialah yang dimaksudkan dengan sebutannya di dalam kitab ini. Maka wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf ia mengenali Tuhan Jalla wa Azza dengan segala sifatnya yang wajib padanya dan mustahil padanya dan harus padanya. Demikian pula mengetahui yang wajib bagi sekalian Rasul alaihi salatu wassalam dan yang mustahil dan yang harus sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Sekalian itu termasuk pada makna dua kalimah syahadah. Kenapa kita nak mengaji ilmu tauhid ni? Sebab kita nak faham makna syahadah yang kita ucapkan. Itu kesimpulan nak cerita. Kita mengucap, bila orang nak masuk Islam, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dua kalimah syahadah ni apa makna dia? Apa yang terkandung dalam isinya? Jadi sebab itulah wajib setiap orang mengaji. Makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Kita nafi dulu. Illallah, melainkan hanya Allah. Hanya Allah yang ada. Selain daripada Allah, ada Tuhan lain yang sama macam Allah? Tidak ada. Tapi Allah tu macam mana? Allah tu macam mana? Allah tu ada tangan kah? Ada kaki kah? Kah macam mana? Itu maknanya supaya tak masuk benda-benda yang merapu dalam kepala kita, dalam akidah. Sebab tu kita kena mengaji. Sebab tu kita mengaji sifat 20 ni. Kenal? Sifat 20 ni insya-Allah lah semua orang reti belaka, semua orang mengaku. Cuma kita nak sebut mungkin ada 2-3 benda yang kita terlepas pandang kan. Baik. Adapun ilmu pengetahuan selain daripada rukun Islam, iaitulah yang dinamakan ilmu fiqah, maka wajib pula atas tiap-tiap orang yang mukallaf ia mengetahui akan segala ilmu yang wajib atasnya seperti sembahyang dan puasa. Demikian pula amalan-amalan yang sunat dan segala akad yang hendak dikerjakan olehnya, kerana tiada sah beramal dengan kejahilan. Dalam bidang fiqah pula, wajib juga kita mengaji. Tapi takat mana yang kita nak mengaji? Takat apa yang kita perlu guna. Ilmu fiqah ni luas. Semakin kita mengaji, semakin kita nampak luas. Semakin kita masuk dalam, semakin kita tahu luasnya ilmu fiqah. Tetapi takat mana yang kita mengaji? Mengaji sampai jadi mufti kah? Tak. Yang wajib adalah qadar kita hajat. Kita nak sembahyang kan? Wajib kita mengaji bab sembahyang. Kita nak berwuduk, wajib kita mengaji bab wuduk. Kita tak tayamum, tak wajib mengaji. Sebab ayat banyak. Tapi time ayat tak ada, waktu tu kita nak bertayamum, kena reti bab tayamum. Kita nak pi haji, wajib mengaji bab haji. Kita tak ada duit, tak pi haji, law covid, tak wajib mengaji. Hukum wajib atau tidak, bukan nak kata tak payah mengaji dah. Mengajilah, mengaji tambah ilmu pengetahuan. Tapi adakah wajib dengan makna kata tak mengaji berdosa? Wajib tu bila kita memerlukan. Kita nak pi haji, sebelum pi haji kita kena mengaji bab haji. Orang yang nak berjual beli, dia nak buka perniagaan, wajib dia mengaji tentang bab muamalat. Kita nak pergi beli barang apa semua, kita kena reti serba sikit muamalat supaya terlepas daripada dosa riba dan sebagainya. Orang hari ni faham riba hutang bank, padahal riba ni dalam bab jual beli pun banyak.
Riba ni ada 4 pecahan disebut dalam kitab fiqah. 3 dalam bab berjual beli, 1 sahaja dalam bab hutang. Hutang bank. Orang kata bank riba, bank riba. Hak 3 lagi dalam bab jual beli, beli kopi pun boleh jadi riba, beli beli apa, beli apa, beli gula pun boleh jadi riba. Ha, jadi kita mengaji qadar nak melepaskan daripada jatuh dalam haram dan juga sah amalan kita. Ha, mengaji hak tu jelah. Bab zakat, kalau kita wajib bayar zakat, ngaji. Kita ada harta banyak, kita ada mah banyak, kita ada kambing banyak, kita ada bendang banyak, benda-benda yang wajib zakat, ah, wajib ngaji bab zakat. Kalau kita harta apa pun tak ada, ada kain pelikat dua lai aja, ah, tak payah ngaji bab zakat, tak dosa pun tak wajib. Tapi kalau kita ada harta banyak ataupun harta kita lebih cukup, kita ni nama orang kaya, sampai masuk nak dekat hari raya ni, nak kena bayar zakat fitrah, kena retilah kita ni orang yang wajib bayar ke tak. Kalau kita orang yang tak wajib, maka tak wajib mengaji. Jadi qadar fardu'in tu qadar mana? Qadar yang kita berhajat, kata Imam Ghazali dalam kitab Minhaj. Boleh semak di dalam kitab Imam Ghazali lah. Baik. Kenapa kita tak boleh beramal walaupun tak ngaji? Sebab katanya tak sah amal dengan kejahilan. Adapun dalilnya daripada kitab Az-Zubad, katanya fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maksudnya tiap-tiap orang yang beramal dengan tiada ilmu, maka amalan itu dibalikkan kepadanya, iaitu tiada diterima. Amalan yang tak ada ilmu, ghalibnya dia akan cenderung sebelah tidak sah. Sebab apa? Sebab di setiap amalan ada rukun, ada syarat, ada syarat wajib, ada syarat sah, dan ada benda yang membatalkan dan ada benda yang membinasakan. Macam sembahyang, macam puasa, kan? Puasa kentut batal tak puasa? Kentut batal sembahyang, kata puasa tak batal. Tapi ada orang tanya, tak batal dah puasa kalau kentut. Maknanya apa? Maknanya ada benda yang orang tak faham. Sebab itulah dikatakan amalan kalau tak ada ilmu tak sah. Sebab apa? Kadang-kadang takut jatuh benda yang tidak sah. Kadang-kadang dia korek tak hidung ke, dia buat apa ke, makan nasi tengah sembahyang ke, kan? Batal sembahyang tak? Batal. Kadang-kadang dia tanggung najis. Selalunya makan tu tidaklah, tapi dia menanggung najis. Najis ni apa? Benda yang menghalang daripada sah solat lah. Contohnya darah dan sebagainya. Ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Jadi macam mana kita nak tahu semua ni? Bangkai-bangkai, kadang-kadang kita bawa bangkai. Kadang-kadang ada orang buat macam kitchen-kitchen yang daripada bangkai binatang. Kitchen tu kan dalam tu dia buah binatang kecil-kecil, apa benda binatang lah, buahlah binatang apa pun yang diawetkan. Maksudnya bangkai tak? Bangkai lah kan, buahlah kitchen. Gantunglah kat kunci, bubuh dalam poket. Makanya kita jadi sah tak? Tak sah lah. Jadi ada benda yang sah, ada benda yang tak sah. Kita kena, sebab tu kita kata kena mengaji. Boleh jadi orang ibadah bertahun-tahun dan dia buat benda yang membatalkan solat, membatalkan puasa, tapi dia tak tahu. Itu menyebabkan amalan dia ditolak. Jadi macam mana dia nak masuk syurga? Bukankah kata siapa mengucap dua kalimah syahadah boleh masuk syurga? Pasal apa pula kalau ibadah tak sah tak boleh masuk syurga? Maksud begini, siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, dia tak akan kekal dalam neraka. Dia akan akhir masuk syurga. Tapi kalau dia ada banyak dosa, amalannya tak sah, ibadahnya tak sah, sembahyangnya tak sah, semua tak sah, maka dia kena masuk neraka dululah. Dia kena masuk neraka dulu. Kemudian barulah dia keluar dari neraka. Maknanya kalau kita takut, maka kita kena jagalah ibadah kita. Adapun dalil wajibnya segala ilmu yang tersebut itu, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap orang Islam. Rawahu Ibnu Adi wal Baihaqi. Riwayat daripada Ibnu Adi dan Baihaqi. Menuntut ilmu ni wajib. Ulama berbahas tentang talabul ilmi, menuntut ilmu. Ilmu apa yang dimaksudkan oleh Nabi di sini? Ada ulama kata ilmu tafsir, ada ulama kata ilmu hadis, ada ulama kata ilmu perubatan. Masing-masing ulama dalam bidang dia klaim tentang ilmu dia yang dimaksudkan di dalam hadis. Tetapi setelah dibahas-bahas oleh ulama, cerita dia ulama lah bukan kita.
Kemudian maka dapat satu keputusan bahawa ulama mengatakan ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tauhid, sebab nak mensah, nak menjaga akidah kita. Ilmu fiqah, supaya nak menjaga kita kata ibadah kita. Dan ilmu tasawuf, iaitu untuk menyempurnakan apa kita kata agama kita. Kalau tidak ada tasawuf, bocor habis kita kata amalan kita. Kita sembahyang, kita bocorkan dia dengan riak, dengan hasad, dengan takabur. Maka kosong, pahalanya tak ada. Sebab tu tiga ilmu ni kita wajib mengaji. Dan sekarang ni kitab yang wajib yang kita tumpu ni adalah kitab tauhid. Tauhid sifat 20, iaitu menggunakan mazhab Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Maturidi. Abu Hasan ni, sedikit cerita lah, sedikit saja 5 minit sebelum kita nak tutup. Jadi Abu Hasan Al-Ash'ari ni, Abu Hasan ni namanya Ali bin Ismail Al-Ash'ari. Al-Ash'ari ini keturunan Ash'ar, satu kabilah di sebelah Yaman. Keturunan dia ni sampai kepada Abu Musa Al-Ash'ari, seorang sahabat yang masyhur. Lahirnya Abu Hasan Al-Ash'ari ni pada tahun 260. Wafatnya pada apa? 334, lebih kurang begitu, 334. Abu Hasan Al-Ash'ari ni pada permulaannya dia seorang Mu'tazilah. Dia seorang bermazhab Mu'tazilah. Mak dia ketika umur 10 tahun, bapa dia mati. Mak dia kahwin lain dengan Al-Jabba'i, Ali Al-Jabba'i. Bapa dia ni ketua Mu'tazilah. Maka dia dapat asuhan daripada Jabba'i ni sampai dia besar. Sampailah dia umur 40 pada tahun 300 Masihi, 300 Hijrah. Ketika itu dia berubah pandangan dia. Dia keluar daripada mazhab Mu'tazilah dan dia mendalami di dalam kita kata aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan dia orang yang banyak menentang aliran-aliran yang terpesong. Sebab itulah di dalam mazhab Abu Hasan Al-Ash'ari ni banyak menggunakan dalil akli. Sebab apa? Sebab nak berdepan dengan Mu'tazilah yang banyak menggunakan akal. Ketika tu akal kena lawan dengan akal. Maka banyak menggunakan akal. Dan juga banyak ayat-ayat Al-Quran yang ada tashbih ditakwilkan dengan makna yang sesuai. Itu permulaan Abu Hasan Al-Ash'ari. Dia tak lama, lebih kurang 30 tahun, 34 tahun lebih kurang, lalu wafat. Jadi dia membela Ahli Sunnah wal Jamaah ni lebih kurang 30 tahun lebih sahaja. 30 tahun lebih. Jadi Abu Hasan ini permulaannya Mu'tazilah, kedua Ahli Sunnah. Dan ketika dia bermadhab Ahli Sunnah ini, dia ada dua aliran. Pertamanya dia beraliran, kita kata aliran khalaf, iaitu mentakwil Al-Quran. Kemudian dia berpindah kepada Baghdad, tak salah saya. Dia bertemu dengan mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad. Yang di sana mereka ramai ahli tafwid. Maka terpengaruh dengan mereka, maka Imam Abu Hasan ini mengubah alirannya menggunakan kita kata mazhab ahli tafwid. Tetapi sama ada takwil dan tafwid, dua-dua ahli sunnah wal jamaah. Jangan terkeliru dengan perkataan. Kalau kita dengar orang kata Imam Abu Hasan ni mula-mula ahli sunnah, kemudian ditukar kepada mazhab lain, dah, kedua-dua itu aliran ahli sunnah. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ni hanya ada dua saja. Pertama Mu'tazilah, kemudian dia masuk ahli sunnah. Kemudian ketika dalam ahli sunnah ni, mulanya dengan mazhab ta'wil, kemudian mazhab tafwid. Kedua-dua itu ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Maturidi ini satu nama tempat di sebelah Maturid, nama sebelah di Samarkand, iaitu Uzbekistan. Dia keturunan dia sampai kepada Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat juga. Mereka ni semua keturunan sahabat belaka. Dan dia ini bermazhab Hanafi. Sebab itu sebahagian besar orang mazhab Hanafi dia memakai cara Abu Mansur Al-Maturidi. Dan mazhab kita Syafi'i kebanyakannya memakai Abu Hasan Al-Ash'ari. Sebab Abu Hasan Al-Ash'ari ini dia orang bermazhab Syafi'i. Jadi ramainya mazhab Syafi'i mengikut, termasuk Imam Al-Ghazali dan juga imam-imam yang lainlah.
Baik, itu sekadar kita kata ringkas sajalah tentang dua imam di dalam ilmu tauhid. Kemudian kita akan masuk pula, kita dah akan mula masuklah perbincangan di dalam ilmu tauhid insya-Allah esok. Wajib ma'rifat mengenal Allah. Wallahu a'lam, kita berhenti di situ dulu lah. Pengajian kita insya-Allah lebih kurang 40 minit ke 45 lah, lebih kurang begitulah. Tak lama sangat, tak lama lagi orang marah nak pergi bazar Ramadan pula. Ya Allah a'lam lah. Tak ada siapa nak tanya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma jahilna anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlishin waj'alna minal mukhlishin waj'alna minal mukhlishin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah.